Halo sahabat, sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan saya hari ini ya. Saya ingin melihat terlebih dahulu kolom komentar. Untuk pioner sejati tetap semangat ya. Ya namanya juga kita menunggu ya. Ya kita seru-seruan aja lah ya. Kalau yang serius dan tidak senang, cawa-cawa aja, jauh-jauh. Ya. Saya melihat kolom komentar rekan-rekan pioner semuanya, menjumpai rekan-rekan saya. Ya. Ada yang tidak senang ternyata. Ya. Saya nggak paksa mau masuk di channel saya, break. Nah, dari tenter langit 7 hari gak open mind, pioner banyak yang stres. Ya tergantung orang masing-masing ya. Apakah saya akan stres? Lampu terang cahaya jadi kelihatan gimana gitu ya. Apakah stres? Ya, Mbak Mariam, apakah stres kalau belum open mind 7 hari lagi? Kalau aku bukan stres, Kak, tapi lebih nggak percaya aja. Jangan jadi tunda lagi kayak yang lalu-lalu. Ini aja beritanya simpang siur. Kenapa stres? Kita cuma meeting gratis. This kok bisa pula stres? Enur di Mbak Erni, ini keren ini ya. Lo kok baper banget gitu ya? Ambil ngopi-ngopi Bang Dema dulu. Benar. Kita mainin gratis, kenapa mau stres? Kelihatan ya watak-watak. Ada Bang Samsu Samsuri. Semoga sukses dan berkah. Yes. Bang Ajib, tetap semangat Bang Dema. Banten selalu hadir. Ya tinggal 6 bulan kalau belum open mind tanggal 28 lah ya. Bang Muhammad dan Dravananda. Mantap Jos, terima kasih Bang. Bang Hari, halo Bang Dema. Tiada hari tanpa kehipetir. Jangan pedulikan orang yang cinyi, kita pasti bisa. Terima kasih abangku ya. Tetap semangat Bang dari Lampung, Tulang Bawang, Rawajitu. Wow. Terima kasih dari rekan pioner dari Lampung, saudaraku. Mbak Mariam Boy, siang Bang, tetap semangat sampai OM dan support. Semoga semuanya berjalan lancar sesuai dengan keinginan pioner. Yes, yes, yes. Dari Bang Suparno Jetli, salam pioner sejati, semua open mind lancar. Yes. Kakak Fani, amin, semoga dipercepat open mind, amin. Saya suka gaya Bang Dema, Bang Suparno Jetli. Terima kasih abangku ya. Kalau yang suka, karena ada katanya yang tidak suka. Terlalu banyak tingkah. Terserah tingkah saya. Ya kan, saya punya tingkah. Bukan tingkahmu. Kalau saya suruh pilih di tinggal di 1, 12, 24. Pengennya sih cepat, syukur kalau tanggal 28. Dari Bang Parman Suparman. Yes. Thank you Bang Suparman. Sama dengan saya nih ya. Kita sabar ya, kita tekun. Itu banyak, banyak aku nonton YouTuber cuma Bang Dema yang banyak tingkah. Kalau bisa kurangi dikit. Dombongnya, Mas. Apa itu dombongnya? Berarti hanya YouTuber ini yang unik kan? Karena ini punya lisensi, ya. Punya lisensi, jadi sesuai dengan hati saat itu, tidak dikonsep. Hari ini lagi minum,
Jadi kalau hati saya lagi senang, wah, habis lu. Itu kan yang Hardik penyinyinya itu. Kiss. Kiss. Kiss lu. Iya, iya. Ya. Is ini. Ini kan. Itu yang dimaksud banyak tingkahnya ya. Ya santai break. Lah kita menunggu begini kalau tidak ada hiburan-hiburan bagaimana sih? Ya kan? Ini ada isinya, Bre. Yang tidak suka tingkahnya Bang Dema ya. Keluar sajalah cepat-cepat. Ya. YouTuber tidak seperti biasanya kan? Semakin banyak tingkahnya kenapa? Karena mau menyambit open minded nih ya, menyambit open minded. Mereka nggak bisa, mereka hanya bisa tegang-tegang di depan kamera. Lu pikir mudah bisa seperti Bang Dema? Ya, nggak mudah, Bre. Coba ambil kamera, bicara. Ya. Bang Dema tuh sudah dapat following-nya. Oke? Mereka juga mau, tapi nggak bisa. Jadi, ya itulah motivator sejati. Punya hak paten. Punya lisensi, ya. Kadang kalau senang senang sekali ya wah gitu ya kan. Oke ya teman-temannya, mending wajahnya nggak usah ditampilin aja. Apa maksudnya nih? Nisa Sivia. Ikan sepet, ikan gam. Jangan dipakai ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele, tetap 7 hari lagi. Karena bi hasana. Bro, konten lu lama-lama diliatin makin nek. Tapi lu tetap masuk kan, hadir kan. Gak usah masuk lah, Bray ya. Saya kan selalu bilang ini untuk pinter sejati. Lu bukan pinter sejati ya. Untuk diri saya ini, saya simpan lah untuk umur 70-80 lu nek. Siapa sih lu yang mengatur-ngatur saya? Lu mau duduk-duduk kayak mau apa kayak dari konten saya? Ya nek aja ya. Puas lu ya. Lu pikir lu ngomong begitu lu ay kena mental. Aduh, siapa sih lu? Oke ya teman-teman pioner, udah ada yang nek katanya, nek aja. Tetap semangat rekan-rekan pioner ya. Kita bikin clickbait judulnya ini ya, karena ada penyinyi-penyinyi masuk ya. Saya sapa dulu ya. Saya tidak akan munculkan wajah persis super permintaan mereka pada saat menyapa mereka lah ya. Tidak usah muncul wajah katanya ya nih, enggak usah muncul wajah nih. You want to kiss me? You want to kiss me? Lagi. Nek. Tetap semangat pioner. Ya mau nek saja ya. Jangan ditahan-tahan nek ya.